Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di video kali ini aku lagi jalan-jalan karo kayak koncoku ning kono. Karo konco ya YouTuber desa ya, wis konco dolan. Mas Kahanan Desa. Channelnya Kahanan Desa lho. Zaman ceng. Iki jeneng pesawane lho. Wah, tapi sulape ndak kuat lho. Tidak kuat, ini luar pengisis nih kono kok, ini mas. Ngisis, ndelok pemandangan yo. Tidak tuh, wah. Tapi ngeriip meripat gue di ini tidak kena lor. Di luar ini tidak kena. Marai jan sulap. Pemandangan nih, wah. Juas. Sawah nyel. Kayak kono ya sawah. Oke. Okay. Sawah tata lur. Nah, oke lur. Oke, Munes, dilanjut ngisis. Nah, iki lur, iki suasanane ning persawahan yo ngene iki lah. Awan iki pejan bedhug teng jam 1 ya, lur. Ya, kayak wong liwat, kayak wong mulai ke sawah, pak ike enak sing budal ning sawah, mulai ke sawah. Wah, jan mantap. Iki sing khususnya iki mesti sing lunga gitu dan sing kangen karo suasana neng desa. Wah, baca lor komenan lor. Iki menawa neng sing lunga neng endi lah. Wes aku gak nyebut nih neng endi lunga nih, tapi iki mesti nih jajal. Lerong ini ki ya, lerong ini suasana ini ki jajal sama komen ki kalian. Terus gue yang tulisan ya was ada obat. Nah, ini ada obat itu tandanya ki sawah iki lerang nu suka iki diobat lor. Ya udah dilihat. Wah, elah nih lo dama video. Sing itu saben. Pakai payar pening sawah lor. Selur aku tak melangkah sini lor dan nggak ngedang-dangi pakai lor. Nah, sing rumput napa? Oh, indah-indah nggak terlupat loh. Pas suka tewa kayak gini. Tapi soalnya terlupat lagi begini. Like kulit pun buatnya tanpa begini. Dalam? Kul jarang punan begini. Pun buat monten ke, pun telas. Oke. Sama si anak pun terlupat deh. Oke, terlupat ya. Lekok. Sampai bangsa kunci. Neng wet dur. Ini pak E. Jangan bersabin pak. Karet. Wah jangan rumput. Punti lah rumput pak. Tasik nih pak. Wah pak E. Namanya sinten pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Dalamnya punti? Gak oh, ngelintengan. Wah selai pak Yon. Karyono. Karyono. Oke. Pak Payar ping arit lur. Ke Pak Payar ping duel. Duel ngarit lur. Wis kamu ngarit ya Bapak. Bapake ke mau nganu. Indang-indang sawah karo ngarit. Ya ora kok lagi gitu. Iki kule kadang gere wis sama bubat jarang. Jarang. Jadi nek kule lawuhno ora bingung. Yo lek sing doyan lah bagian sing doyan gak bingung. Tapi prayo halal lho ya. Yo. Yo bisa jadi. Halal jare. Baik lur. Sedulurku kanan desa. Kanan desa kanan desa. Di subscribe lur. Iki arep ngeses sik lur. Ngeses. Kedelan karo delok suasana ne. Wah, ijo-ijo, royo-royo ne. Iki sing lunga-lunga mesti kangen karo desa ndak. Biasane ning sawah tapi. Iki terutama sing bagiane cewek-cewek sing biasane tandur. Nah iki lur. Iki kebetulan sekali iki menteri panas-panas Mas ya. Panas-panas sama Mas Keble Kendang. Jadi bondrot pisan lur, bondrot makanan bondrot tradisional. Iki iki ngurane sendoke dadi mulo. Wong wangi golek sendok ra temu. Jadi kita bondrot makanan tradisional rujak lho. Rujak ulek sambil menikmati keindahan alam persawahan
dan gimana es buah apa es campur kan? Es campur. Es campur murah meriah yang baju murah di rusak dulu. Jadi rusak ini salah satu makanan tradisional ya, khas Jawa. Jadi nang sawah mangan buareng rasane enak ya. Nggih. Wis bisilah ya. Kuwi intine lek nang omah seneng mangan digoreng sawah. Ya iku mah. Jadi ini rujak tanpa lontong. Biasanya ada lontongnya loh. Jadi ini cuma sayur. Sayur dicampur tahu, tempe, sambel kacang ya. Sambel kacang. Ini sayur ya, Bu. Bayam. Kangkung, bayam, kacang panjang, limun, capar, tambah. Kita aku jenenge capar. Enak, lontong ya. Jadi ini juga termasuk unik makanan tradisional. Kemarin ini sampai neng kono orang Madu Kuno. Jadi makanan unik ya. Tanpa anu loh. Jadi ini dua kamera ada di Mas Kiple Kendang dan Kahanan Desa Channel ya. Buat dulur-dulur itu lali didukung channel-channel kita, channel Lewang Desa di konten sederhana. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi gini loh. Kesuksesan seseorang itu bukan terletak dari seberapa besar materi yang kita punya, tetapi seberapa besar hidup kita itu bisa berguna bagi orang lain dan lingkungan kita. Terutama sing kagem sing lunga-lunga rindu suasana, rindu suasana neng desa. Sing kuwi ndak mangan rujak, Lur. Satu niki rujak tanpa lontong. Tanpa lontong. Tapi salah bilang. Mungkin gue lali kolendang gue mateng ya mungkin. Tapi es nikmat mantap. Jadi Mas Kiple ini aslinya Pangurjo mas ya, terus nikah sama orang Bajeng di rumahnya Mbak Lili mau ngajak. Sawah lho. Kene kono dikelilingi pegunungan-pegunungan. Kaun jo putuan kono mas. Kono putu. Kono ndi, Mas? Putu. Era Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu. Bumi Ayu, Kaun Jo. Tegom. Kono ndi? Ndi? Karingan. Ndi no? Bangani, ndi. Jadi rujak ini buat sahabat desa yang diet aman loh ini mah ya. Aman banget. Tanpa lontong. Full sayur. Full sayur. Dan tahu tempe. Tahu tempe masa yang dari temu rujak temu enggak.
mungkin kapan-kapan kita mau jalan ke kampung paling pedalaman, paling dalam. Di situ banyak banget rumah-rumah klasik dan sekolah tua. Mungkin nggak tahu kapan. Mudah-mudahan secepatnya, Mas ya. Insya Allah secepatnya. Terus ditunggu aja video ini. Ditunggu aja. Oh, didukung terus setiap hari kita akan upload video, Mas ya. Setiap hari. Selalu di komen, di like, di subscribe. Iya, selalu di like, di komen, di subscribe, channelnya Kahanan di Solo ya. Mbak Keple Kendang. Keple Kendang, Keple Kendang. Jadi Mas Keple ini juga salah satu jiwa seni. Gak bukan ngerti pun. Senam jari. Senam jari. Cahaya lu enak ya, Mas? Enak. Apa lengan ini? Midi. Midi. Lu enak ya? Bagus. Cahaya pongannya sembarang. Jalanan. Tapi ya kadang lalai, Mas. Kan suaranya mikro kuih gitu. So, pilih yang manual lu. Jalan manual. Cuma itu yang praktis. Jalanan bareng bisa ya? Terus Mas ya? Kita juga beli apa ini? Es campur. Es campur loh. Sewa kerudan. Ngerti lah. Bapak-bapak yang akeh mah. Bapak akeh mah. Saya kira layanan uang ya. Tapi atur loh bapak-bapak yang ngarut. Mari kan biasanya ya ini jam-jam yang mau istirahat, jam istirahat. Tapi cuma malah bapak yang ngaret, malah betul ngaret. Tapi mending lah yuk neng rumah. Wis leren. Berkali kan udah nih kan tidak tentu. Kadang sore udah lah ya. Dan panas, nuruh-nuruh. Kasih dulu. Ngarit ke pangkah wong loro piye ya? Rukun kan. Rukun lho ning ngarit wong bapak. Tapi sulap apa ya? Sulap. Anu kebun mah ya. Ini buah naik layah-layah buah buah. Lek ngin aku ini sempat nonton sangkot dulur PS1 ya kayak Mas. Oke Mas. Nah ini Mas Gepli juga sedulur kita juga dari BSHT juga ya buat dulur-dulur. Salam di dulur-dulur ya dulur. Dari Bintang Selatan lah ya. Salam dari Bintang. Aku gantek Mas kelupannya. Lontongnya kayak keren ya. Lontongnya gak enak. Oke sampai desa. Mangane rujak ikut sak menese engko disambung keliling sawah nih Mas ya. Sawah. Ning sawah tak lanjut. Leren saya ambek ngombe iki. Es campur ya. Pokoke matur suwun mugi simak terus videone aja lali di komen, di like, di subscribe, di share. Enggak apa-apa Mas ya. Malah lu apik mesti di share. Gue happy. Terus mungkin sahabat-sahabat desa yang di perantauan merindukan suasana pedesaan yang sawah kayak gini sambil menikmati makanan ringan neng sawah. Simak terus video ini. Nah oke lor, cukup segini dulu video kali ini. Ngeses bareng sedulur Kahanan Desa ya. Wah, cukup menyegarkan otak ini. Refreshing tipis-tipis sih ini sawah gitu. Nah oke lor, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Keple Kendang dan Kahanan Desa ya lor ya. Jangan lupa di share okay. Dan tunggu video-video kami selanjutnya.
dan semoga kita selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya ya Lur ya, amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.